Okey, itu dia PiShine Beauty Powder berterbaik untuk semua wanita-wanita di luar sana yang memang sukakan kecantikan kan. Jadi nak tahu lebih lanjut mengenai PiShine Beauty Powder ni, bersama dengan Dewi sekarang ni di studio adalah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad selaku pengarah urusan. Bertemu lagi kita, Doktor. Yeah, tadi bersama dengan Ola, hari ini bersama dengan saya. Dan kita bersama dengan Cik Sofia Dini Zulkifli iaitu Eksekutif Pemasaran PiShine Beauty Powder. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Jadi ramai penonton-penonton sekali tak sabar nak tahu apa itu PiShine Beauty Powder. Jadi Datuk boleh terangkan, Datuk. Silakan. Okay. Assalamualaikum penonton yang dimuliakan. Hari ini iaitu saya sebagai bapa nak support sokongan kepada anak saya, anak kecil saya adik iaitu Sofia Dini untuk memperkenalkan iaitu PiShine Beauty Powder. Dia adalah satu produk yang baru kami lancarkan dan juga iaitu menggut produk yang dalam bentuk powder, dalam bentuk powder ada secet macam ni, dalam bentuk powder, tetapi dia bukan food supplement. Dia bukan food supplement, dia adalah produk berdaftar ada MAL. Ini yang kita nak tekankan, ada MAL berbeza dari kebanyakan produk, ada MAL khusus untuk wanita yang mahukan penjagaan kulit, kesihatan kulit, kesihatan rambut dan kuku dengan cara yang mudah, buka, koyak dan dia makan begitu saja. Tapi dia ada peraturan dia. Sebab dia diklasifikasikan sebagai ubat, dia tak boleh makan ikut suka. Dia mesti makan satu hari dua ataupun tiga kali. Satu hingga dua kali, satu hari. Dia kena ikut peraturan dia. Baik. Jadi produk yang berdaftar ada MAL yang diklasifikasikan sebagai untuk kecantikan wanita dan dia juga kategori tradisional. Dan di sebelah sana vitamin C itu, itu adalah health supplement. Dia health supplement, bukan food supplement. Saya sering sebut beza, kena faham, iaitu kesihatan apa ni health supplement, suplemen kesihatan. Baik, yang ni PiShine. Jadi saya bagi Sofia Dini untuk cerita sikit Dini. Okey Dini, boleh cerita sikit Dini. Okey. Assalamualaikum kepada semua penonton. So hari ini kami bawakan PiShine Beauty Powder ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kita ialah sebut kecantikan. Kalau kita dengar nama pun dah sebut kecantikan, mestilah kita semua tahu dia untuk kulit, kuku dan juga rambut. Kita nak kulit cerah, kita nak kulit glowing, nak berseri-seri, kita nak pudarkan parut. Lepas tu untuk kadang-kadang kuku ni, kita boleh nampak tak kuku kita sama ada sihat ke, tak sihat ke, ataupun dan juga penjagaan rambut. Kadang-kadang kita ni orang perempuan, rambut botak sana, botak sini, kita jadi gugur, malu lah kan. So dengan amalkan PiShine sebut kecantikan ni, boleh kita apa ni mengatasi masalah kulit, kuku dan juga rambut ni. Begitu juga dengan orang yang tumit kaki mereka sentiasa pecah-pecah ni. Kadang-kadang kita tengok umur 30 dah macam umur 60, dia punya kaki tu merekah teruk. Kadang-kadang kita pun kesian tengok kan. So boleh cuba ambil PiShine Beauty Powder ni untuk kita mengatasi masalah macam seperti inilah, kulit, kuku, rambut dan juga masalah tumit kaki. Nah, itu dia, saya rasa mungkin penonton-penonton tak sabar nak tahu. Okey Dewi, yang satu lagi kebaikan ya adalah itu, walaupun dia ni ubat berdaftar dan dia mudah cara pengambilan dia, secet dia tu masuk dalam mulut je, kemam je, tetapi dia adalah iaitu harga yang saya nak sebut. Itu yang sebab sebenarnya harga dia adalah harga-harga yang sangat prihatin, iaitu hanya iaitu RM49 saja satu kotak. Satu kotak. RM49 saja satu kotak. Dan kita menggunakan konsep, banyak guna konsep ejen. Iaitu ejen. Banyak kita tak ejen. Siapa yang berminat jadi ejen, maka iaitu boleh bersama dengan kita untuk jadi ejen dengan tak perlu keluar modal, tetapi mereka adalah ejen kita dan dengan mudah jual kerana harga dia iaitu RM49. Mudah orang cuba dan tak perlu bimbang dan risau kerana produk ini bukan food supplement tetapi adalah ubat tradisional. Saya sebut sekali lagi, adalah ubat tradisional. Ubat tradisional dari segi bahan dia dikawal, mari bahan dia dikawal, pemprosesan dia dikawal, tak boleh cakap ikut suka, nak cakap lebih ikut suka pun tak boleh. Dia mesti kena faham iaitu peraturan lembaga iklan ubat dan sebagainya. Jadi inilah produk yang saya, yang kita khususkan, yang Sofia Dini khususkan untuk iaitu remaja, terutamanya remaja yang ada masalah jerawat, yang ada masalah kulit, yang ada masalah, kerana keseluruhan bahan dia kategori tradisional adalah daripada bahan
bahan tradisional. Mm-hmm. Dini boleh cerita apa bahan dia Dini? Iaitu bahan-bahan dia. Okey, kita ada 8 bahan dalam PiShine sebut kecantikan ni. First kita mestilah daripada sebut mutiara. Kedua kita daripada kamu-kamu. Kita ada pegaga, kita ada daun zaitun, kita ada daun teh hijau, kita ada ubi merah, kita ada acerola cherry dan juga raspberry dalam PiShine Beauty Powder ni. So kita gabungkan semua bahan ni untuk mendapatkan kesan yang baik untuk kepada pengguna-pengguna untuk mengatasi masalah yang tadi kita dah sebut tu kan. Okey. Sila Datuk, ada lagi? Ya. Baik. Jadi kepada penonton, maka iaitu gabungan daripada 8 bahan ini, maka caranya sedap dan memang terasa sedaplah. Terasa sedap. Tapi saya sebut dia berbeza kenapa dengan food, iaitu kita tak boleh masuk artificial, iaitu bahan tambahan yang iaitu melebihi paras yang dibenarkan. Kerana dia adalah ubat tradisional. Okay. Jadi kena kekalkan sifat herba yang kita masuk tu. Sifat iaitu bahan-bahan tadi, kamu-kamu, pearl powder, dia kena kekalkan sifat dia. Acai berry kan. Iaitu semua bahan-bahan tu dikekalkan dalam bentuk ekstrak yang iaitu sebut zaitun dan sebagainya. Jadi kita makan tu kita boleh terasa sifat bahan-bahan tersebut. Kerana dia adalah ubat. Satu hari 1 hingga 2 sachet saja kepada penonton yang ada masalah yang nak jaga, iaitu yang nak bagi pemuka kulit dia, yang nak vitaminkan kulit dia, yang ada masalah keguguran rambut, yang ada masalah kuku, yang ada masalah kulit tumit pecah. Kerana pearl powder ni khusus adalah untuk kebaikan tu. Dan kena ingat, dia adalah produk tradisional. Ciri dia ada MAL, ada kilang dia, nombor alamat kilang dia ada, dan hologram dia ada, peraturan makan dia ada, kena ikut. Dan bila ubat tradisional, ambillah air, iaitu mencukupi setiap hari. Ini antara petua-petua tips yang dia kena ikut lah. Baik. Okey, jadi sekali lagi Datuk, harga penonton-penonton nak tahu ni, promosi harga ke hari ini, silakan Datuk. Ya. Okey. Baik, harga kita iaitu harga pelancaran hanyalah iaitu RM49 tadi. Tapi kepada yang nak menjadi ejen kami, maka boleh WhatsApp nombor yang ditertera, boleh WhatsApp nombor yang tertulis tercatat di skrin itu, maka insya-Allah iaitu staff-staff kita akan menghubungi anda. Akan hubungi anda, iaitu nombor ada tercatat di sana, maka staff-staff kami akan membantu anda juga, iaitu di bawah PiShine, maka PiShine akan membantu, staff PiShine akan membantu anda di iaitu lokasi pejabat kita di Sungai Petani, Kedah. Baik, jadi iaitu Dini boleh tambah sikit Dini, apa lagi nak tambah ya? Okey, kepada semua penonton yang nak jadi ejen, nak jadi stoker, boleh cepat-cepat hubungi kami sebab stoker dan ejen kami sangat terhad. So kita kena cepat-cepat grab peluang ni, grab peluang yang ada untuk kita menjana pendapatan kita. So jangan lupa hubungi HQ kami. Jangan risau sebab bahan daripada segi TV, billboard, poster kami akan sediakan. So cepat-cepat hubungi sementara peluang ni masih ada. Jom kita sama-sama cantik, cantik dalam, cantik lah luaran. Okey, itu dia cantik dalam, cantik luaran. Jadi harga sangat-sangat murah, hanya RM49 sahaja. Jadi kata-kata akhir Datuk. Okey, baik. Jadi pada penonton di luar, maka insya-Allah sekali lagi saya tekankan, produk ini adalah produk PiShine yang khusus untuk wanita-wanita. Maka kalau kita tengok indikasi pun dia untuk kesihatan wanita, kecantikan wanita, dan menggunakan 8 bahan dalam dia, dan yang penting sekali sering saya sebutkan, dia adalah produk berdaftar sebagai iaitu MAL walaupun produknya tuang dan kemam aja. Tuang dan kemam aja dalam sachet yang sangat mudah, cantik sachet dia. Baik, gold dan iaitu orange dia, kuning dia. Jadi maka terus makan begitu saja, tetapi ikut peraturan 1 hingga 2 sachet satu hari, maka insya-Allah akan membantu anda yang menghadapi masalah kulit, yang menghadapi masalah keguguran rambut, yang menghadapi masalah tumit pecah. Dan inilah khusus untuk masalah wanita dan mereka yang di luar sana yang ingin jana pendapatan dengan kami dengan kaedah produk yang sangat murah pada harga jualan RM49 saja, tetapi berbeza harga iaitu ejen dan juga stokiza. Maka boleh cepat-cepat WhatsApp nombor yang tertera, telefon nombor yang tertera, maka insyaAllah kami bersedia untuk membantu anda. Itu dia, jangan lepaskan peluang penonton-penonton Assalamualaikum untuk mencuba dan boleh jadi ejen ataupun stoki untuk menjana pendapatan. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada kedua-dua tamu kita pada hari ini, Dr. Zulkifli dan Cik Sofia Dini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Okey, baik, penonton, kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini dalam Assalamualaikum. Assalamualaikum.